Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, ada kabar gembira langsung dari unggahan Opal mengenai konser Sang Kejora semalam. Abang El dan Papa Rizky Billar tampak gagah sekali. Dan pastinya kita senang ya dengan kehadiran Abang El di tengah-tengah konser Sang Kejora. Abang El ini semakin pintar, semakin ganteng, dan semakin berani ya. Senangnya tuh Abang El ini orangnya gak rewel, nih patut diacungi jempol ya Abang El. Sampai dadah-dadah tuh sama penonton ya. Meskipun penontonnya bejubel, Abang El tetap humble. Kemudian juga salut sama Papa Rizky Billar. Bunda Rizky Kejora bilang kalau semua ini berkat suami tercinta, kemudian keluarga, Masya Allah semuanya yang terlibat ya di konser Sang Kejora ini. Bunda Rizky Kejora mengucapkan terima kasih banyak. Dan semua para penonton, para fans, Masya Allah terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk nonton konser Bunda ya. Dan ini konser berbayar pastinya untuk para penonton, semoga puas melihat penampilan Lesti Kejora di konser Sang Kejora. Dan kita patut acungi jempol kepada Lesti Kejora ini, karena memang Lesti Kejora ini selain pintar nyanyi, multi talent ya. Bunda Lesti Kejora ini udah bisa menguasai panggung. Dari audisi juga Bunda Lesti Kejora udah kelihatan ya. Pas konser semalam tuh semuanya pada heboh, pada pecah semua nih, teriakannya, kemudian semangatnya ya. Apalagi pas Bunda Lesti Kejora memuji sang suami, berkahnya banyak. Kemudian Bunda Lesti Kejora bilang suaminya itu ganteng banget dan banyak duitnya, Masya Allah ya. Salvo caption sama Mbak Atik Batik ya. Bangga banget di balik hebatnya konser Dedek Lesti, ada Papa Billar yang mengatur semua itu. Papa Rizky Billar ini emang luar biasa ya. Di balik layar ini ada sang suami yang super duper ya. Alhamdulillah juga acaranya pun berjalan dengan lancar. Bahkan ketika acara selesai nih, Pak Ferry Fernandez langsung tanya jawab ya sama Una Lesti, berapa lagu nih tadi katanya saat konser. Banyak banget, ada katanya 20 lagu, bahkan lebih ya, kata Bunda Lesti Kejora. Kalau nggak 23, 22, dia 21 lah, kalau 20 lebih ya. Keren banget. Mungkin Bunda Lesti Kejora juga nggak nyangka bisa sebanyak itu lagunya dan booming serta trending, keren banget. Kemudian juga ada Oma Siwi dan opanya Abang El, semuanya pada hadir ya. Kemudian juga keluarga dari Lesti Kejora dan keluarga dari Rizky Billar, ada keluarga dari Zidah juga, ada Guzel. Wah, semuanya pada pada hadir, teman-teman Billar, teman-temannya Lesti ya. Para fans Leslar Lovers dan Lesti Lovers semuanya antusias sekali. Mimin aja bangga banget ya. Kita nonton di rumah udah kayak nonton di sana ya. Apalagi kalau yang di sana, aduh, pokoknya auranya luar biasa.
Ada caption dari Ibu Harsiwi Ahmad memberikan support untuk Dede Lesti setelah penampilan spektakuler di konser Sang Kejora. Jejak langkah satu dekade hari ini di Tens Indoor, Senayan. Abang El, Papa Bilar, dan Bunda Lesti adalah satu keluarga yang benar-benar multi-talent banget ya. Bahkan sampai Dede Utun, bayi Utun yang ada di perut Bunda juga ikutan bergoyang. Ketika Bunda Lesti Kejora menyanyikan lagu Lentera, serasa nangis ya, karena memang perjuangan Bunda Lesti Kejora, Abang El dan Papa Rizky Bilar ini patut diacungi jempol ya. Tidak ada rumah tangga yang adem ayem, semuanya pasti ada bahtera rumah tangga yang ada kerikil-kerikilnya. Dan semua bisa dilewati sama Leslar ya. Dan yang lucunya ini saat nyanyi Lentera, Abang El berani banget nyamperin bundanya sendiri tanpa diantar. Gak takut loh dia, padahal penontonnya banyak banget, 4.000 lebih, coba bayangin guys. Dan Masya Allah pintarnya Abang El ketika ditanya-tanya ya sama Bunda Lesti, kenapa abang suaranya pengen banget sama kayak bunda? Soalnya bagus, kata Abang El ya. Dan si anak ini udah bisa ngejawab dari pertanyaan bundanya. Kemudian Abang El juga bilang, sorry ya papa, soalnya Abang El suaranya pengen kayak bunda, soalnya bagus. Kalau suara papa katanya jelek, tapi ini bersyanda. Bersyanda, bersyanda gitu ya, Masya Allah. Ngeceng-cengin papa ya, bunda dan Abang El. Tapi Abang El ini bukan semerta-merta ngecengin beneran ya, ini hanya bersyanda saja. Bahkan Abang El udah minta maaf, sorry ya papa, ini bersyanda. Wah, langsung disitu teriakan para fans ya, Abang El pintar banget. Kemudian tak lupa genggaman sang suami kepada istrinya saat mereka di atas panggung ya. Dan panggung itu serasa hidup guys, seneng banget ya. Ini konser walaupun semalaman juga dijabanin, karena memang seneng banget gitu. Konsernya Bunda Lesti Kejora ini gak jenuh, ada lawakannya, ada seriusnya, ada wah semuanya deh komplit. Giliran Bunda Lesti Kejora yang puji suami ya, mereka berdua ini saling memuji satu sama lain, dan ini yang membuat kita bangga kepada mereka berdua. Pak Sutri ini keren banget, ini yang dinamakan multi talent beneran ya guys, semuanya pada serba bisa. Papa Rizky Bilar ngiringin Bunda Lesti Kejora nyanyi guys, Masya Allah tabarakallah, ini keren banget. Baru kali ini ya melihat konser yang luar biasa, spektakuler banget. Semuanya ada, lawakannya ada, kemudian lagunya keren, aksi panggungnya luar biasa, wah semuanya deh. Selamat dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, sampai Abang El nguap tuh guys. Udah ngantuk ya bang ya. Kemudian yang lucunya pas Abang El jadi pusat perhatian guys, semuanya pada teriak ya memanggil nama Abang El. Wah menyala nih Abang El. Apalagi Abang El bilang sorry ya papa tadi bersyanda. Kemudian konser semalam diawali dengan jaipongan. Dan Bunda Lesti Kejora ini meskipun lagi hamil tapi energik banget, sampai sorak-sorai para penonton ketika Bunda Lesti Kejora ini nari jaipong ya. Wah gitu ya, keren banget ini, bumil yang satu ini lincah banget. Kemudian lagu-lagunya gak pernah gagal, semuanya keren. Dan Bunda Lesti Kejora ini luar biasanya semua lagunya booming dan trending. Ini semua berkat doa dan semua dukungan dari para fans Lesti Lovers dan Lestar Lovers, kalian keren. Dan tak lupa juga ada dukungan dari para sahabat tercinta. Kemudian ada aksi panggung Bunda Lesti Kejora ya, yang bikin sembiriwing ketika Bunda Lesti Kejora nih centil-centilnya guys. Aduh centil-centil banget nih Bunda Lesti. Tapi benar-benar ya lagunya itu menggelegar. Sampai banyak yang bilang, wah Bunda Lesti Kejora dari nyanyi awal ya, dari awal sampai akhir, ini suaranya gak goyang,
suaranya tuh makin bagus ya, keren banget. Bunda Lesti, I love you full. Semoga Bunda Lesti Kejora ini diberikan kesehatan terus ya. Outfitnya juga keren banget. Di awal pakai baju hijau emerald, itu warna yang keren banget. Ditambah lagi ada warna putih, ada warna hitam. Wah, keren banget deh semuanya. Ada kolaborasi juga sama King Nasar, ada Pasha Ungu, Ungu Band ya. Kemudian ada Judika. Wah, semuanya pada keren-keren. Sehat selalu pokoknya untuk para fans juga. Kemudian ada unggahan juga dari Saputra Raigar. Kemudian ada sahabat-sahabat Bilar dan Lesti. Wah, semuanya pada datang ya. Ini support system dari para sahabat untuk Sang Kejora. Pokoknya gue harus nonton katanya nih konser Sang Kejora. Apalagi nyanyi pas kolaborasi Udang di Balik Batu antara King Nasar, Lesti dan Ungu Band. Ini semuanya pada ikutan nyanyi dan goyang juga ya. Ku tak mau lagi kau tipu, tak mau lagi kau sentuh, nyatanya cintamu palsu. Wah, semuanya pada ikutan happy, semuanya keren. Alhamdulillah, acaranya pun berjalan dengan lancar. Nah, untuk para sahabat semuanya, jangan sampai kemana-mana ya. Tetap stay tune terus di channel Yamimin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.